tarik aja masukin dulu. Kata muncang deh. Halo guys, saat ini saya lagi ada di Asam Kumbang, tepatnya tempat penangkaran buaya yang ada di Kota Medan. Nah, di sini sangat banyak buaya dengan berbagai usia dan tentunya dengan berbagai ukuran. Mari kita lihat buaya-buaya yang ada di tempat ini. Selamat datang di Taman Buaya Asam Kumbang. Penangkaran buaya Asam Kumbang berada di Jalan Bunga Raya 2, nomor 59, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Penangkaran buaya ini dikelola oleh keluarga Lo Tammo. Taman buaya ini berdiri awalnya hanya karena hobi beliau yang memang menyukai reptil buas. Beliau kemudian mendirikan penangkaran ini pada tahun 1959 dan mulai terkenal sejak tahun 1998. Awalnya, penangkaran ini hanya berisi 12 ekor anak buaya yang didapatkan Lo Tammo dari sungai di Sumatera Utara. Pada saat itu, buaya muara belum dilindungi seperti sekarang. Dan saat ini, lebih dari 2.000 ekor buaya ada di tempat ini. Jadi, tidak mengherankan kalau penangkaran ini disebut penangkaran buaya terbesar di Indonesia. Bahkan, menurut info dari berbagai sumber, menyebutkan bahwa penangkaran ini terbesar se-Asia Tenggara. Tiket masuk per bulan Februari 2022, Rp10.000 per orang, dan buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Thank you.
Perjalanan kita di Taman Asam Kumbang hari ini, ya, tetap jaga kesehatan, menjuah-juah.